Gurur faqala it'amut ta'am wa thibul kalam. Ditanya orang akan Rasulullah SAW, daripada alamat haji yang mabrur itu apa? Maka sabdanya, yaitu memberi makan seseorang dan membaikkan perkataan. Memberi makan dan cakap pun elok. Qala Anasun radhiyallahu anhu, kullu baitin la yadkhuluhu dhaifun la tadkhuluhu al malaikah. Artinya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tiap-tiap rumah yang tiada masuk akan dia oleh tetamu, yaitu tiada masuk akan dia oleh malaikat rahmat. Bila rumah atau tetamu selalu mari, masya Allah, malaikat pun masuk. Jadi baguslah rumah itu dipanggil midyab, orang yang banyak menerima tetamu. Yalah, bagus rumah. Tapi nak menerima tetamu ni macam mana pun nak kena baik dua laki isteri. Laki saja baik, isteri tak baik, tak mahu. Dia memang faham dua-dua. Luar pun faham, dalam pun faham. Itu baru dia bagus. Kalau luar saja nak terima tamu, dalam dia tak mau bencu ayak. Larat ayak sejuk saja kan. Jadi kerana luar dalam baik ni. Memang ada setengah perempuan yang tak suka tamu. Dia tamu marimah dia, ada susah hati, dia tak mau. Ini mereka rahmat tak masuk ke rumah. Kita suka. Tetamu dia bukan makan hak kita. Tetamu dia makan hak dia. Tetamu bukan makan hak kita. Rezeki yang dia makan, dia bukan hak kita, hak dia. Dia main biar hak dia. Yang doa dari tangan kita. Jangan kata hak kita dia ambil lah. Macam kucing lah. Kucing jangan kata dia nak makan hak kita. Kita duk tumpang makan hak dia. Kalau tengok kelaku kita, perangai kita, Allah tak bagi makan dekat kita. Banyak sangat dosa yang kita laksana. Cuma Allah nak bagi rezeki kat kucing tu lah. Cuma via kita, lalu kat kita. Kucing tak reti nak cari ikan di laut. Kucing tak reti nak masak nasi. Jadi maknanya, kita bela kucing ni, janganlah kata kucing ni tumpang hak kita. Kita kena faham. Mungkin kita tumpang hak dia ni. Dia, Allah nak bagi ke dia. Kita ni dosa banyak. Allah tak mau bagi makan dah. Tapi dengan berkat bela dia. Di rumah yang bagus ada tiga benda yang daif. Pertama binatang dari kucing. Yang kedua anak yang masih menyusu. Budak-budak. Yalah. Kalau kira kelaku mak dia tudung tak pakai keluar rumah pom ini ni, Allah tak bagi rezeki dah ke dia. Tak dengar-dengar orang kata. Banyak kali dah. Dua tak pakai tudung keluar rumah ya kan. Dosa. Patut tak bagi makan dalam perempuan ni. Tapi dia ada anak kecil. Menyusu dia. Kesian. Kalau mak dia tak makan, budak tu pun tak menyusu lah. Jadi bagilah rezeki kat mak, habuan budak. Dua orang lemah sudah. Yang ketiga, orang tua-tua di rumah kita ada. Tok kita, mak kita umur 80. Wah, yang tu sumber rezeki kita. Jangan duk rasa orang tua ni menyusahkan kita. Lala. Ini menyebab rezeki datang. Laula syuyukhun ruka' wasibyanun rudda' wahayawanun rutta' lama umtiru. Laula syuyukhun rukka. Kalau bukan orang tua-tua yang dah rukuk, ada bungkuk dah. Wasibyanun rudda', budak kecil duk menyusu. Wahayawanun rutta', binatang-binatang keliar macam ayam semua, kucing apa yang ada kat kita, dekat-dekat kita. Kita tak dihujani oleh Allah, tak diberi rezeki. Banyak orang kena dosa mereka. Jadi yang daif yang tiga ni pemancing rezeki. Apa dia? Binatang peliharaan kita, orang tua-tua dengan budak kecil yang masih menyusu. Itu rezeki mereka sebenarnya. Baik. Adapun diafah yakni menjamu tetamu itu, maka yaitu di dalamnya enam perkara. Ini perlu kita perhatikan.
cerita jamu menjamu ni. Pertama ad-da'wah. Dakwah ni bukan dakwah. Kita berdakwah menyampaikan agama, panggilan. Bagaimana cara nak panggil orang makan kurma kita? Kita nak panggil makan kenduri ini. Kita nak menjamu orang, macam mana cara kita panggil orang? Yakni mempersilakan dan memanggil orang macam mana? Memang orang kita Melayu memanggil ni, kalau kenduri, dua lagi bini kena pi. Betul kan? Bukan tak hantar apa namanya ni, kad kenduri. Oh, mesti mari dua lah. Cuma biasanya orang panggil ni, main duk saya. Maka ayak pun tak ada nak sampai ni, tu kata sila pada tarikh sekian, atau anak-anak semua nak sila apa di rumah saya, nak buat kenduri apa semua tu, sila-sila semua lah. Haa, macam tu lah. Dia pun bagi kad ni nak peringat, hari bila apa semua. Itu tak apa lah nak, saya nak pergi ke lain lagi ni pula. Tu kata lagi nak pergi apa nak memanggil ni. Haa, memanggil tu ada adab dia memanggil. Siapa yang dia panggil? Si kaya sajakah yang dia panggil? Macam-macam itu. Ada cara memanggil. Yang kedua, al-ijabah, yakni memperkenankan. Kalau orang panggil kita, macam mana kita nak memperkenankan jemputan orang tu? Dia orang Kuala Lumpur, mari ke rumah kita. Nak pergi ke tak pergi ni? Ya kan? Ketiga, al-hudur, yakni hadir pada tempat jamuan. Hadir ni kan ada kira juga. Dalam waktu hadir tu, nak makan tu ada hijab ke antara laki-laki, perempuan. Atau tu duduk makan sekali, macam satu meja, tak kira jantan tina apa. Ya kan? Ni ada bicara dia semua di sini. Artinya cara hadir. Oh, di sana ada ni orang duk main kroki music, ada music, ada takkan main silat, tak apa lah main silat. Sana ada kompang, tak apa. Di sana ada orang bersanding, ada pelamin dia. Apa cerita ni? Semua ada aturannya. Jadi kita nak pi ke tak pi, dipanggil kita sampai sana dengan music bunyi gonggang-gonggang, dan kita pakai jubah pangsuban makan apa, bolehkah kita tak jadi makan? Ya kan, kita memang nak pergi, tapi dah tempat tu ada kendala, ada halangan. Ni benda ni dibincang semua dengan teliti dalam bab ni supaya kita tahu. Yang keempat, taqdimu ta'am, yakni mendatangkan akan makanan. Bagaimana cara nak hidang? Nak hidang serawa labu dulu ke? Waktu tu dulu bila kenduri kena ada apa namanya? Hak manis-manis kemudian. Dia ada tu, menu dia. Yang ni dulu, yang ni dia. Yang akhir sekali benda manis-manis. Dia kata, aiskrim lah. Orang lah ni, kalau dulu serawa labu lah kan? Kena, ada cara dia. Ini perlu kita mengaji. Benda-benda macam ni, supaya ikut aturan agama kita. Yang kelima, al-aklu, yakni memakan akan makanan pada ketika dijamu. Cara makan macam mana? Cara duduk makan macam mana? Ada kira semua. Yang keenam, al-insirafu, yakni berpaling daripada selesai makan makanan itu dan bercerai-cerai daripada berhimpun pada tempat jamuan itu. Nak balik macam mana? Kan? Adab kita balik. Kadang dia makan elok, balik tak elok. Macam mana pula? Orang laki-laki makan kenduri, makan balik tidak. Orang perempuan balik. Tadi tirai itu sewa hak sepah. Panjang cerita. Bukan sewa pinjam hak orang lah. Apa. Dia cerita poh lah, kita tak tahu. Lepas balik itu ada cerita. Dia menilai semua. Yang tu lah, yang ni lah. Ini cerita ini lah. Tapi yang mengaji sini semua elok belakang. Tak elok, tak mengaji. Adab bercerai-cerai. Lepas balik kenduri ni lagu mana? Nak bagi apa yang kita boleh bawa balik, apa yang tak boleh bawa balik. Makanan lebih bukan boleh kita bawa balik, aku suka. Kalau puak mentara tu bagi telok kita, tak kan? Macam satu-satu lah, terjadi ambil dua. Tak boleh ambil lebih pada tu, kerana orang tak izin. Yalah, adat dia seorang satu. Ya kan? Dia ambil bunga telur, dia ambil dua. Macam mana ni?
cara makan kenduri. Lagi makan, kita jadi tamu di rumah orang, ada kucing, kita boleh jamu kucing lah. Ambilkan sekarang, bagi kucing. Ha? Orang nak jamu kita saja. Bukan kita nak, so kita nak jamu kucing pun. Kutuan rumah tak apa lah. Kita tamu, orang nak jamu kita saja. Itu cara dia halusi ni. Ha? Dibolehkan ke tak? Kita tetamu, ambil lauk sekerat lah. Ha? Bagi kat kucing. Mana jamu kita? Kita jamu kucing. Nak bawa balik tadi. Bawa balik. Ada aturan dia. Ini. Itu adab bercerai-cerai. Supaya tahu. Dan adalah tiap-tiap daripada yang enam perkara itu ada baginya ada. Perlu sangat kita mengaji yang ini. Supaya jangan salah. Ha? Karena bila kita salah termakan benda yang haram. Jadi tak eloklah badan kita. Adapun adab dakwah itu maka yaitu lima perkara. Ini adab memanggil. Ada lima. Dakwah itu artinya bukan nak panggil kenduri. Nak panggil menjamu orang makan. Pertama sayugianya bagi orang yang mempersilakan itu. Bahwa mengqasad ia dengan memanggil itu. Akan orang yang saleh-saleh. Yang takut akan Allah Ta'ala. Dan jangan mengqasad dengan memanggilnya itu akan orang yang fasik yang berbuat maksiat. Kita boleh pilih orang baik-baik kita panggil, orang yang saleh-saleh. Macam cerita buat kenduri lah. Kita buat kenduri macam cerita di Kuala Lumpur. Orang semua kenyang belakang, berada belakang. Kita buat kenduri di mana? Di pondok. Tang ni orang beribadat, orang mengaji apa semua. Dan orang pun lapak-lapak semua, ya kan? Cari mana habis yang kita puas hati. Apa yang kita jamu orang makan habis semua. Sabda Nabi SAW. Kemarin saya dah sebutkan hadis ini. La ta'kul illa ta'ama taqiyin. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Artinya, jangan engkau makan makanan melainkan makanan orang yang takutkan Allah. Makanan yang diproses oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Bahasa kitanya masakan Melayu lah. Hak kita orang Islam. Ya kan? Yang diproses oleh orang yang beragama. Jadi, engkau jangan makan makanan kecuali makanan orang yang bertakwa kepada Allah. Macam contoh kemarin saya beritahu, orang jual nasi lemak. Yang ni pakai tudung, yang ni tak pakai tudung. Beli hak mana? Sokong yang bertakwa kepada Allah. Yang ni anak banyak. Mesti cari makan buat nasi lemak pagi pagi ya. Beli kat dia. Cara dia tu macam tu. Jadi kamu jangan memakan makanan kecuali makanan yang diproses oleh orang yang bertakwa. Dan pula jangan makan makanan kamu melainkan orang yang takut akan Allah. Nak jamu ni, jamu orang yang bila dia makan ada kekuatan pada badannya, dengan kekuatan tu dia nak beribadat kepada Allah. Itu. Jangan jamu-jamu kuat-kuat dia buat maksiat dengan kekuatan yang kita jamu tadi. Lepas tu dia buat maksiat. Mana kan macam kita bersyubhat mendukung kemaksiatan dia. Ya kan? Kalau orang yang rajin buat taat, kita pun seronoklah. Kekuatan yang hasil dari makanan tu jadi taat. Jadi baca Yasin, dia jadi sembahyang berjamaah, dia jadi elok. Tu kata, itu pun kena ambil kira. Itu adab yang pertama. Hendaklah dipanggil orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu diutamakan. Itu selalu orang panggil kenduri. Jamaah di Manasah lah. Lepas yang Isya dia kata tu sila semua pergi rumah kita nak buat tahlil. Kita panggil siapa? Orang yang tu sebayang berjamaah tadi lah. Yang tak berjamaah, tak kenal. Tapi kadang-kadang yang tak berjamaah dia awal lagi sampai. Lepas itu kira adik-beradik sampai awal. Yang kita panggil orang itu yang cerita panggil lepas bayang Isya kan. Itu kata tonton semua yang di masjid itu silap. Yang itu tak ragu dah kita.
Ya kan? Orang yang baik-baik yang sembahyang, bagus sembahyang ni. Ya. Jadi kalau yang tak sembahyang tu ialah baca tahlil, sembahyang pun dia tak buat lagi. Ya. Yang ini dah keliar dah sembahyang, itu kata sila. Itu ini dasar benda yang macam ni. Kita panggil orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, sayugyanya bahwa mengqasad dengan memanggil itu akan orang yang fukara. Orang yang fakir-fakir, yang lapar-lapar. Kasihan. Yang tak bawa ada duit. Ya. Nah, yang tu kita jamu. Buat korban situ, makan sungguh-sungguh. Ya kan? Nah. Dan jangan ditentukannya dengan memanggil itu akan orang yang kaya-kaya jua.